Jalan Kampung Cimabak Barat, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor saat ini rusak berat. Jalan sepanjang 6 km ini banyak yang berlubang dan jika turun hujan, lubang tersebut tidak nampak terlihat akibat genangan air hujan. Sementara itu, jalan yang dibangun 6 tahun silam dengan panjang 6 km hingga saat ini belum ada perbaikan. Setiap pengemudi roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati karena jalan tersebut sangat membahayakan dan merupakan kawasan perbukitan. Sementara salah satu tokoh masyarakat Kampung Cimapak Barat mengatakan jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten Bogor. Jalan sepanjang 6 km itu rusak berat, sudah 6 tahun lamanya belum dibangun oleh pemerintah daerah. Menurutnya selama ini juga tidak ada penerangan jalan sehingga membahayakan para pengendara. Terus? Sudah kurang lebih 5 atau 6 tahun. Kami sangat mengharapkan untuk segera dibangun ini jalan. Terus? Karena kami sangat membutuhkan untuk masyarakat Cimapak Hilir Girang Barat melalui jalan ini, tidak ada lagi jalan yang lain. Nah, terus Pak, ini udah berapa lama Pak? Kurang lebih udah 6 tahunan. 6 tahun? Tidak ada pembangunan. Sepanjang berapa kilo Pak ini? 6 kilo. 6 kilometer? Terus Pak, harapan Bapak apa Pak buat pemerintah Pak? Ya, pengen segera dibangun, keduanya untuk dikasih penerangan. Sepanjang jalan ini. Oh, sepanjang jalan ini nggak ada penerangan lampu? Lampu barang satu nggak ada. Ada nggak sih Pak masyarakat atau pengendara sepeda motor yang sering jatuh Pak? Di depan sana nih, mobil. Mobil carry. Kenapa tuh Pak? Ya jatuh, karena... Terperosok gitu? Terperosok karena itu logat, jadi nanjak nggak kuat, jumblang, kebalik. Sedangkan bawa warga gitu yang mau ke pasar. Lebih lanjut, warga berharap ada perbaikan jalan secepatnya karena jika tidak dibangunkan, sangat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah banyak memakan korban jiwa. Dari Cigudeg, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.